Selamat datang di channel Aco Ahyo Ngemang. Lama kita nggak main MMORPG lagi, makanya di sini gua bakalan memainkan game V4, game terbaru buatan Nexon Company. Jadi kita langsung aja mulai, let's go. Mari kita lihat grafiknya dan karakternya juga. Sekalian kita lihat, bakalan lihat scene-nya juga, guys. Let's go. Kalian wajib nonton sampai habis video ini karena ini masih game baru juga. Jadi gue bakalan coba apakah ini bakalan nge-lag di HP saya. Mari kita coba, guys. Maaf ini rambut gue ini agak acak-acakan dikit ya, guys ya, karena ya begitulah. Oke lah, kita tap to start karena gue di sini udah login. Jadi kita langsung aja. Apa ini? Waiting connected ya, karena di sini masih lobbynya itu gimana ya? Masih masuk servernya, masih ada agak-agak ada sedikit sibuk gitu ya, guys ya. Jadi gue bakalan skip aja, guys. Oke. Ho ho ho, what's up bro? Oke, kita sudah masuk di gamenya dan ini sudah disuruh kita pilih karakter terlebih dahulu, guys ya. Jadi kita langsung aja pilih di sini. Ada berapa karakter ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karakter, guys. Wah, sumpah pembuatan Nexon Company. Gua salut, cok, pada developernya. Wadaw, mari kita lihat ya. Kita bakalan pilih satu per satu. Kita bakalan lihat-lihat dulu. Ini siapa ini? Wih, gila ini. Player, guys ya. Wow. Kalau kalian yang pengen main game ini harus rata-rata HP di atas RAM gitu ya. Oke, jadi ini karakter yang terakhir, guys. Si bocah tuh pakai kapak. Wih, gila. Ini baru pemeriksaan, ini baru pemilihan karakternya, guys. Kita belum tahu ini cara mainnya nanti nih, guys. Apakah nge-lag atau enggak ya? Oke, mari kita pilih dulu. Oke, gua bakalan pilih aja karena di sini gua tergiur melihat karakter macam ini, guys. Woi. Tapi bukan bodinya, guys ya, tapi senjatanya gitu, dia pakai tameng. Gua ngerasa kayak pengen klik gitu. Jadi kita langsungnya pilih ini. Ya, kalau kalian yang pengen download silahkan aja, guys. Klik aja di deskripsi. Silahkan. Jadi kita langsung coba ini. Oh, ini modemnya, guys ya. Kita pilih dulu, coy. Oke, jadi gue bakalan skip di sini karena ini agak lama. Ya mungkin gue nggak bakalan rubah semua ini tempatnya ya. Oke, guys, kita sudah masuk. Wow, ini dia scene-nya, guys. Story-nya. Oh my god. Agak sedikit nge-lag, cuy, sumpah. Game macam apa ini? Mirip PC, cuk. Astaga. Wadaw. Drastis sekali ya. Ini grafiknya, ini MMORPG-nya sungguh luar biasa, guys. Wadaw. Fantastic the animation. Yeah. Here we go. What this is? Oh my god, kasihannya. Astaga, ajaib, cuk. Gue bahagia banget menonton main ini. Gue mainkan game-game yang kayak seperti begini. Waduh, bayangkan, cuk. Apalagi gue ini, kasihan HP gue ini kentang banget udah main game beginian, cuk. Astaga. Betul, RAM HP gue ini 3 GB. Terus game ini kalau mau optimal itu harus 8 GB atau 4 GB RAM. Anjay, mungkin nge-lag ini sumpah. Kita lihat aja, guys ya. Oke, kita bakalan skip aja, guys. Oke, enggak. Karena mau habis. Sumpah. Ini scene-nya kayaknya. Masih scene-nya kah? Itu siapa? Selamat dari pertarungan naga ya. Oh my god. V4, dude. Oh my god. Oh shit. Entah kenapa namanya V4 ya. Mungkin Nexon developernya, si Nexon ini udah malas kasih nama panjang, guys. Jadi dia singkat V4 doang. Oh my god, kita coba apakah grafiknya ini nge-lag gitu.
Ini kita coba ya guys ya. Ini grafik HD kayak mungkin ya. Oh kagak ya, biasa doang. Ya nge-lag cuy anjay. Nge-lag by the way di sini guys. Astaga benar-benar nih. Gue bakalan skip langsung. Gue bakalan coba mode yang anunya ya, slow hike-nya guys ya. Okay. Astaga cuy, gue pakai low hike gini guys. Astaga gila. Sumpah harus memang nih game Sultan ini sumpah. Game dewa ini. Gue barusan main game dewa terpaksa guys. Ya, sorry banget guys ya. Tapi kalau kalian yang mau full HD-nya itu guys ya, kalian download aja yang bagi kalian yang kuat HP-nya guys ya. Kalau kalian bagi kalian yang kuat HP-nya silakan aja di-download. Kalau kalian yang masih low HP seperti saya jangan. Jangan sesekali untuk mendownload game ini. Aduh. Jadi kita bakalan coba mengerjakan misi dulu guys. Ini first pause. Oke. Okay. Astaga, gua kira bisa worth it kayak seperti di game Dragon Raja itu guys. Ternyata kagak ya, beda ini. Mungkin karena resolusi real engine kali ya. Gak tahu, parah. Dan di sini bahasanya masih bahasa ya Inggris, jadi bukan Indonesia gitu. Kita skip aja guys. Ngapain lagi coy kita? Oke ini aja lo masih nge-lag lo. Duh sumpah ini. Tetap kita skip aja guys. Dan maju lagi. Ini jalannya otomatis mengikuti alur story guys. Sumpah ini. Astaga jelek banget cuk, burik cuk. HP gue kentang sumpah. Oke, gue coba di medium guys. Gue ganti lagi ke medium guys. Oke, agak lumayan tapi agak masih nge-lag ya. Aduh, ke medium hike nih. Wadaw. Sayang banget karakternya sumpah cok. Oke, kita skip aja guys. Ini nggak guna ini bahasanya, nggak gue ngerti guys ya. Oke, kita kemana lagi nih cok. Kalau kita punya HP bagus nih guys. Oke, kita di mana nih? Oh, di sana. Latihan mungkin kali ya. Mungkin ini latihan, guys. Oke, kita coba untuk melatihkan diri kita dari penjahat. Bagaimana nih? Wah, kebesaran, cuk. Suaranya. Ini kombo-kombonya belum kebuka semua, guys ya. Masih satu yang kebuka. Wih, sumpah, cuk. Keren. Mudah-mudahan gue bisa beli HP yang lebih kuat lagi ya untuk buat recording game ini. Skill on. Complete quest, kita coba lagi mengerjakan misi selanjutnya lagi guys. Ini kayaknya upgrade lagi nih mungkin. Iya. Tapi gue panas loh, cuk, sumpah. Oh my god, sumpah ini cocok. Ini later. Langsung face. Tapi gue sumpah cuk, panas langsung guys. Ah, skip aja nih. Supaya nggak lama ya guys ya. Yo, kita disuruh lawan lagi nih guys. Gue bakalan skip langsung ke pertarungan sesungguhnya guys. Oke. Oke, jadi dari tadi gue mengerjakan tugas kerja dulu guys. Kita banyak disuruh-suruh sama
si cewek itu tadi yang kecil bocah itu, tapi mungkin ini masih kita disuruh lagi guys ya mungkin ya. Nah, bakalan coba dulu ya ikuti ya. Kita disuruh mengikuti si bocah. Mana tuh tadi ya? Si bocah tuh tadi. Oh, lawan ini guys, let's go. Mulai gede-gede musuhnya guys. Hop, 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 hop. Ada cewek cu, musuhnya. Gila, 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 keren, keren, sumpah. Mana lagi nih? Speak to Milia. Milia, kok Milia ya? Sumpah ini guys, game ini game dewa ini sumpah. Harus HP-nya juga spek di atas ini. Gue nggak menganjurkan bagi kalian yang masih pakai HP yang di bawah guys ya, seperti saya. Jangan. Jangan sampai, cuy. Oke, kita coba lagi. Ini kerja apa lagi, guys? Kita pindah ke mana nih? Oh, something on the ground. Apa tuh? Oke, kita sama teman kita. Ini kawanan kita ya, guys ya. Teman kita ini. Follow. Oh, picking drop and gold coin. Wow. Kita mendapatkan gold coin, cuy. Kita berpetualang mencari gold coin. Oh. Oke, kita mengambil ini gold coin. Apalagi masih ada. Gua kira juga sumpah bisa worth it kayak seperti Dragon Raja gitu ya, guys ya. Kalau gua main Dragon Raja itu enggak nge-lag, cuk. Ya nge-lag sih, cuman enggak terlalu nge-lag seperti ini. Aduh. Gila ini GG benar deh ini game barusan gua coba gini, cuk. Kita kisah skip. Oh my god, itu apaan? Gua kira ini musuhnya cowok tadi. Sama siapa ini? Excuse me. Permisi. That's weird. What's going on? Ini ada mla. Apa tadi ini kan? Eliminated. Kita disuruh untuk menghancurkan Doodle Tombing Boy. Ini nggak ada musuh terbesarnya gitu ya guys ya. Mungkin kita masih di dalam apa ya, kita masih disuruh-suruh ini mungkin guys. Ya mungkin gue sekedar review aja game ini. Kalau kalian yang pengen coba aja, silahkan aja di download guys ya. Yang bagi kalian yang kuat HP-nya coy. Karena sebab di sini gue udah coba di 3GB RAM. Waduh, sumpah nge-lag-nya sumpah. Kalian lihat sendiri gini cok. Gue ini aja main yang low-nya dengan mediumnya gini guys, masih gimana gitu ya, nge-lag cok. Gue bakalan gak main episode-nya mungkin ini guys ya, karena ini sulit banget ini cok, grafiknya takutnya meledak HP gue cok. Gak kuat sumpah. Oke, udah selesai kali ya. Sudah komplit guys. Ya mungkin segini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian. Bye. Wow. Oke, guys. Kalau kalian yang punya game-game terbaru lagi, silahkannya di komentar aja ya guys ya. Oke, jangan malu-malu cuy. Gue bakalan balas. Insya Allah. Oke, bye.